PSD 1 bab 3. Prinsip-prinsip pengorganisasian dalam pembelajaran IPA. Masih bersama saya dosen mata kuliah kajian IPSD 1 Nana Citrawati Lestari SSI MPD. Pertama-tama kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian dari strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda pula. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk metode strategi pembelajaran yang juga disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, variabel strategi pembelajaran. Variabel strategi pembelajaran itu ada 3 ya. Jadi variabel strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, strategi pengorganisasian, yang kedua strategi penyampaian, dan yang ketiga strategi pengelolaan. Strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, untuk strategi pengorganisasian isi pembelajaran disebut oleh Ray Gelut, Van der Sande, dan Merrill sebagai structural strategy yang mengacu kepada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta-fakta, konsep-konsep, prosedur, atau prinsip-prinsip yang berkaitan. Sequencing mengacu kepada pembuatan urutan penyajian isi bidang studi, dan synthesizing mengacu kepada upaya untuk menunjukkan kepada si pembelajar keterkaitan antar isi bidang studi itu. Pengorganisasian pembelajaran secara khusus merupakan fase yang amat penting dalam rancangan pembelajaran. Proses mensintesis akan membuat topik-topik dalam suatu bidang studi menjadi lebih bermakna bagi si pembelajar, yaitu dengan menunjukkan bagaimana topik-topik itu terkait dengan keseluruhan isi bidang studi. Kemudian, membuat urutan atau penataan urutan atau sequencing amat diperlukan dalam pembuatan sintesis. Nah, selanjutnya jenis strategi pengorganisasian pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran ini dibagi menjadi 2, strategi makro dan strategi mikro. Strategi makro adalah strategi pengorganisasian yang diajukan untuk menata keseluruhan isi bidang studi. Sedangkan strategi pengorganisasian mikro diajukan untuk menata sajian suatu konsep atau prinsip atau prosedur. Jadi, bagian kecilnya saja. Nah, untuk strategi makro, pengintegrasian sejumlah teori seperti hierarki belajar dari Jackner, teori skema dari Meyer, kemudian juga urutan subsumatif dari Ausable, web teaching dari Norman, dan teori elaborasi oleh Ray Gelut. Sejumlah teori yang berurusan dengan strategi mikro antara lain adalah teori penataan urutan berdasarkan prasyarat belajar dari Gartner, model pembelajaran konsep dari Taba, dan penguasaan konsep dari Brunner. Strategi penyampaian. Nah, ini kan ada sudah strategi pengorganisasian. Sekarang adalah strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian adalah cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa. Dengan demikian, strategi ini juga dapat disebut sebagai strategi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Adapun uraian mengenai strategi penyampaian pembelajaran itu menekankan kepada 3 hal. Yang pertama, media apa yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan apa yang dilakukan siswa. Dan yang ketiga, struktur belajar mengajar bagaimana yang digunakan. Selanjutnya, strategi yang ketiga
adalah strategi pengelolaan pembelajaran. Jadi yang pertama tadi strategi perorganisasian, yang kedua strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran sangat penting dalam sistem strategi pembelajaran secara keseluruhan. Bagaimanapun baiknya perencanaan strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian pembelajaran, namun jika strategi pengelolaan tidak diperhatikan, maka efektivitas pembelajaran tidak bisa maksimal. Jadi pada dasarnya strategi pengelolaan pembelajaran ini terkait dengan usaha penataan interaksi antar siswa dengan komponen strategi pembelajaran yang terkait, baik berupa strategi pengorganisasian maupun strategi penyampaian pembelajaran. Menurut Dageng, paling tidak ada 4 hal yang menjadi urusan dalam strategi pengelolaan pembelajaran, yaitu penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, pengelolaan motivasional, dan kontrol belajar. Penjadwalan ini adalah mulai dari guru merancang kapan, apa, berapa kali strategi pembelajaran digunakan dalam suatu pembelajaran. Untuk kapan? IPA ini dilaksanakan pada hari apa saja, jam berapa, kemudian apa materinya, lalu strategi apa yang digunakan. Kemudian yang kedua, membuat catatan kemajuan belajar siswa. Catatan kemajuan belajar siswa ini merupakan hal yang penting. Kenapa penting? Karena melalui catatan kemajuan itu dapat dilihat bagaimana efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang dilakukan, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai ataukah belum. Lalu yang ketiga, pengelolaan motivasional. Pengelolaan motivasional ini merupakan bagian yang amat penting juga dari pengelolaan interaksi siswa dengan pembelajaran, gunanya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, yang keempat, kontrol belajar. Kontrol belajar ini terkait dengan kebebasan siswa untuk melakukan pilihan pada bagian isi yang dipelajari, kecepatan belajar, komponen strategi pembelajaran yang dipakai, dan juga strategi kognitif yang digunakan. Selanjutnya, prinsip pembelajaran. Ada beberapa prinsip pembelajaran. Yang pertama, prinsip motivasi dan perhatian. Yang kedua, prinsip keaktifan. Yang ketiga, prinsip pengalaman atau keterlibatan secara langsung. Keempat, prinsip tantangan. Kelima, prinsip penguat dan balikan. Dan yang keenam, prinsip perbedaan individual. Benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya. Lalu yang ketiga, energi dan perubahannya. Dan yang keempat, bumi dan alam semesta. Nah, untuk pendekatan dalam pembelajaran IPA, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Misalnya, pendekatan ekspositori, pendekatan inquiry, pendekatan proses, pendekatan STM, dan pendekatan faktual. Pendekatan ekspositori adalah pendekatan yang paling umum digunakan oleh guru. Pendekatan ekspositori ini biasanya digunakan melalui metode ceramah atau secara langsung, pembelajaran secara langsung. Lalu yang kedua, pendekatan inquiry ini bersifat mencari tahu atau siswa aktif mencari informasi yang ia perlukan. Kalau pendekatan proses ini hampir sama dengan pendekatan inquiry karena menginginkan keaktifan siswa, sehingga siswa yang lebih dominan daripada guru. Kemudian pendekatan konsep. Pendekatan konsep ini memerlukan lebih dari sekedar menghafal, lebih menunjukkan gambaran yang lebih cepat tentang IPA. Kalau pendekatan STM ini merupakan kolaborasi dari sains, teknologi, dan masyarakat. Jadi di dalam pendekatan IPA STM ini, guru membantu murid-murid mempelajari sains dengan menggunakan isu-isu dalam masyarakat
yang merupakan dampak sains, tech, dan teknologi sebagai permainan pembelajaran IPA. Sedangkan pendekatan faktual ini menekankan pada penemuan fakta-fakta dalam IPA. Penelitian strategi pembelajaran IPA di SD. Ada beberapa strategi pembelajaran yang bisa digunakan di SD untuk mempelajari IPA, melaksanakan proses pembelajaran IPA. Nah, ini ada beberapa contoh strategi pembelajaran IPA di SD. Ada strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran empiris atau pengalaman, dan strategi pembelajaran mandiri. Selanjutnya, metode pembelajaran IPA di SD. Banyak sekali metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk memberikan pembelajaran IPA di SD. Nah, di sini dicontohkan ada sekitar 7 metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah, kedua, diskusi, 3, demonstrasi, 4, tanya jawab, 5, eksperimen, 6, studi tour, dan yang ketujuh, resitasi atau penugasan. Oke, jadi sekian dulu materi bab 3 kali ini. Semoga sedikit materi dari saya ini bisa memberikan manfaat kepada kalian, terutama bagi keberlangsungan proses pembelajaran perkuliahan kajian IPSD 1 pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.